masuk di Kecamatan Haji Buyut sejak tahun 2017 awal atau bulan Desember tanggal 31 Desember 2016. Sebelumnya saya pindah dari Kecamatan Karanganyar masuk di Kecamatan Haji Buyut membawahi ada 23 desa. Dari tadinya ada 7 desa dan 4 kelurahan masuk ke Haji Buyut ada 23 desa. Dari 23 desa ini di mana Haji Buyut terkenal dengan daerah yang setiap tahun mengalami banjir. Kemudian terinformasi ada tanggul jebol atau tanggul longsor. Berkait dengan hal ini, kami mempunyai keinginan Haji Buyut tidak terkenal banjir maupun tanggul jebol, tetapi minimal bisa sejajar dengan kecamatan lain. Maksudnya bahwa di tahun-tahun sebelumnya selalu muncul banjir dan tanggul jebol. Nah, kami masuk di Kecamatan Haji Buyut ini dengan teman-teman kepala desa berusaha bagaimana Haji Buyut sama dengan kecamatan lain, yaitu dengan program kaitannya dengan penataan kantor Kecamatan Haji Buyut dari yang lama ke tempat yang baru. Dan berkait dengan penataan kantor kecamatan direncanakan nantinya dibangun di sebelah lapangan Desa Kemujan. Kenapa di sebelah lapangan Desa Kemujan? Karena kalau kecamatan ada di sebelah utara lapangan nantinya, ini dengan harapan kedepannya itu ada pengembangan kota pemerintahan kecamatan, di mana dalam pengembangan itu nanti direncanakan pemerintah kecamatan ada di sebelah utara lapangan Kemujan, kemudian didukung juga oleh pengembangan pemerintah desa Kemujan, yaitu dengan direncanakan pembangunan masjid di sebelah barat lapangan. Sehingga dengan posisi demikian, kedepannya nanti diharapkan ada penataan lapangan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, kemudian tempat berkumpulnya publik, juga tempat bermain, kemudian tempat berkomunikasi, juga tempat kegiatan keagamaan. Karena kebetulan di sebelah selatan lapangan itu ada bangunan TPQ milik Kiai Ahmad Husinun. Kemudian di sebelah timur lapangan ini ada WC komunal dan WC itu bisa digunakan untuk tempat umum. Haji Buyut adalah merupakan wilayah cekungan di mana pada saat musim penghujan selalu mengalami banjir. Pada saat wilayah Haji Buyut tidak hujan, menerima kiriman air dari wilayah kecamatan lain. Dan kebetulan Haji Buyut dilewati oleh sungai-sungai besar. Ada Sungai Kemit, Sungai Karanganyar, kemudian Kali Abang, kemudian Kali Kedek, kemudian Kali Turus, dan muaranya ke arah Sungai Telomoyo. Dan ini memang saat ini sungai-sungai itu perlu ada normalisasi, karena kalau tidak segera dinormalisasi akan berdampak pada banjir yang selalu dialami oleh Kecamatan Haji Buyut. Dari 23 desa, ada 2 desa yang kebetulan tidak berbengkok, sehingga pemerintah desa selama ini melaksanakan kegiatan ini dengan janggol. Padahal sementara ini janggolan ini sudah tidak seperti dulu karena sulit, kemudian hasil pertanian juga tidak sesuai dengan harapan. Dan 2 desa itu adalah Desa Tegal Sari dan Desa Sudiwana.
Tapi walaupun demikian, ada dua desa yang tidak berkokok, tapi semangat mereka tetap salut. Jadi mereka tetap bekerja dengan semangat walaupun desanya tidak berkokok. Kemudian dari 23 desa itu semuanya adalah kepala desa yang dipilih oleh warga masyarakat. Kemudian potensi yang ada di desa di wilayah Kecamatan Adimulyo, salah satunya adalah potensi batik tulis. Batik tulis ada di desa Sidomukti, kemudian ada di desa Pekuwon, kemudian yang sekarang baru saja dilatih dan hasilnya juga lumayan bagus, itu ada di desa Mangunarjo, kemudian di desa Adiluhur, dan beberapa desa mengharapkan ada pelatihan berkait dengan batik tulis yang sekarang sedang berlangsung ada di desa Banyurakan. Kemudian potensi lain ada seperti keriting pisang, kemudian ada lanting gendut. Jadi lanting gendut ini diproduksi di desa Pekuwon. Pekuwon di samping ada lanting juga ada getuk sama ketek. Jadi getuk, ketek, ketek bacin namanya, itu yang warnanya hitam, itu adalah sepasang makanan lokal yang digemari oleh warga Kebumen. Dan memang pemasarannya tidak di wilayah Pekuwon tapi di wilayah Pasar Karanganyar. Sehingga terkenalnya di masalah getuk-getuk ada di Karanganyar, yang sebetulnya adalah potensi itu berasal dari desa Pekuwon. Kemudian potensi lain berkait dengan yang ada di Kecamatan Adimulyo, ini ada produk yang sudah terkirim ke arah Ambar Ketawang, Yogyakarta. Adalah produk lokal dari desa Tepakyang. Ini diproduksi oleh seorang ibu, namanya Bu Siti. Produknya itu terkenal dengan Al-Hayat. Al-Hayat itu sudah setiap minggu dikirim ke arah Yogyakarta. Dan di sana ada makanan seperti seriping pisang, kemudian sale pisang, kemudian sale madu, kemudian ada namanya, kalau bahannya itu dari bahan terigu, kemudian dicampur dengan jahe. Jadi kalau dimakan, kemudian tidak dikunyah, ini sudah hancur, rasanya adalah rasa seperti roti anget karena berbahan dari terigu dan jahe. Nah, ini ada di desa Tepakyang. Dan tentunya di tempat lain ada lagi, yaitu di desa Sidomulyo. Di sana ada peyek, produk dari peyeknya Bu Bambang. Ini memang baru dipasarkan di tingkat lokal kecamatan, yaitu di pasar tradisional. Termasuk ada produk lain berkait dengan potensi yang ada di Adimulyo. Dan diharapkan memang di samping pengembangan kota kecamatan yang ibu kotanya ada di desa Kemujan, kemudian kalau nanti dikembangkan kecamatannya ada di sekitar lapangan Kemujan, ini diharapkan bekas kecamatan menjadi, usulan kami adalah sebagai gedung olahraga. Karena selama ini Adimulyo tidak mempunyai yang namanya gedung serbaguna, gedung olahraga, dan juga tidak ada sekolah lanjutan, yaitu sekolah SMK atau STM. Jadi Adimulyo ada dua SMP, yaitu SMP Negeri 1 Adimulyo dan SMP Negeri 2 Adimulyo. Dan sampai dengan saat ini belum ada SMK. Pada saat kegiatan HUTRI, Kecamatan Adimulyo selalu mengganggu pengguna jalan karena menutup jalan, utamanya jalan Kecamatan Garas Candiwulan, karena lokasi di lapangan kemudian dilaksanakan upacara peringatan HUTRI, dan ini ditutup dari pagi sampai sore, dan ini tentunya mengganggu pejalan pengguna jalan. Sehingga harapannya di tahun 2018-2019 Kecamatan Adimulyo yang lama
bisa ditata kembali dengan anggaran dari APBD Kabupaten Kebumen yang sudah masuk dalam usulan Musrembang, Cam Musrembang Kabupaten. Ini tahun 2018 adalah berkait dengan pembebasan tanah dan direncanakan untuk kedepannya 2019 adalah pembangunannya. Sehingga dengan lokasi kecamatan yang baru nantinya yang terinformasi jalan dari Pasar Candiwulan ke arah perempatan Kecamatan Adimulyo kemudian ke barat sampai dengan Desa Karangsari Buayan, ini direncanakan menjadi jalur alternatif yang lebarnya dari as jalan disampaikan oleh Kepala DPU PR Kabupaten Kebumen termasuk oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kebumen dari as jalan lebar kanan kiri sekitar 14,5 meter. Sehingga kalau 14,5 meter pasti kecamatan yang sekarang ada terkena dampak pelebaran jalan. Kedepan lagi harapan kami untuk Kecamatan Adimulyo ada pusat kuliner. Karena selama ini perempatan kantor kecamatan dari mulai jam 3 sore sampai dengan jam 6 ini banyak pedagang yang kebetulan mencari nafkah di perempatan. Ada pedagang sate songging yang kebetulan songging adalah duku songging di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo. Mereka jualan sate di perempatan dekat kantor Kecamatan Adimulyo. Kemudian ada warung-warung yang kebetulan dibangun di atas saluran air irigasi. Kemudian juga ada makanan lain yang kebetulan yang jualan adalah bukan orang sini, bukan orang Kemujan, tapi orang Ambal, orang Puri. Dan kami berencana untuk Adimulyo punya lokasi kuliner. Jadi mereka dipusatkan dalam satu lokasi sehingga tidak mengganggu kendaraan maupun pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor dan minimal mengurangi kecelakaan. Untuk perempatan kantor kecamatan Adimulyo, kami sudah pernah mengajukan usulan berkait dengan lampu kedip. Lampu kedip untuk mulai adanya kecelakaan karena pengguna jalan utamanya dari wilayah Kecamatan Puring ke arah Karanganyar ini berebut jam waktu sekolah yang jam 7 harus sudah masuk sekolah. Kemudian sepeda motor yang sepeda motor ini jalan sudah di atas 40 km sehingga tentunya bisa mengganggu pejalan kaki maupun kendaraan yang lain. Ini kurang lebih yang dapat kami sampaikan berkait dengan potensi maupun wilayah Adimulyo. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Adimulyo yang telah membantu kami berkait dengan program-program yang ada di Kecamatan Adimulyo. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto dari Cika Indo Pratama bintang tralis dan pagar yang bergerak di bidang pengelasan pembikinan semacam tralis dan juga alat-alat pertanian, kanopi, pagar dan lain-lain. Saya adalah salah satu alumni dari SMK Bina Karya 1 Karanganyar tahun 2000 dari teknik permesinan. Saya bangga sebagai alumni Bina Karya 1 Karanganyar karena di sana saya bisa belajar tentang fabrikasi logam dengan sarana yang memadai dan juga tenaga pembimbing mengajar yang profesional dan kompeten. Nama saya Afandi Syahidin dari kelas
11 TP6 SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Tujuan saya PKL di sini untuk menimba ilmu agar saya siap bekerja di dunia kerja. Cika Indo Pratama. Oke. Perkenalkan, nama saya Tony Putra Putuma. Saya di Taman Reptil ini sebagai reptil keeper ya. Kebetulan Taman Reptil Adiluhur berdiri pada tanggal 16 Agustus tahun 2012. Dan Taman Reptil Adiluhur sendiri beralamat di Jalan Kaleng kilometer 7, kecamatannya Adimulyo, ya, desanya Adiluhur. Dan Taman Reptil Adiluhur berdiri ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa semua hewan reptil itu sebenarnya tidak berbahaya, dan bahkan beberapa jenis hewan reptil itu bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kemudian selain untuk bersosialisasi, juga Taman Reptil Adiluhur berdiri ini digunakan untuk edukasi ya, terhadap khususnya itu pelajar. Kalau di sini tuh biasanya untuk kunjungan mulai dari PAUD, TK, SD, dan bahkan SMP dan SMA. Di Taman Reptil Adiluhur di sini jenis hewannya itu kebanyakan adalah jenis hewan reptil ya. Salah satu contohnya itu seperti yang saya pegang ini namanya adalah kadal tegu ya. Terus yang saya kalungkan ini namanya adalah ular bolwiton. Dan kebanyakan di Taman Reptil ini memang jenisnya masih banyak itu jenis ular ya. Tapi selain jenis ular, di sini juga ada beberapa hewan mamalia, mulai dari musang, terus ada lingsang atau otter, kemudian ada juga garangan, landak, dan yang lainnya. Selain mamalia juga ada burung ya. Di sini ada burung rangkok, kemudian ada juga burung kakak tua gitu. Terus pesan dan kesan saya untuk siswa-siswi SMK Bina Karya 1 Karanganyar, marilah kita mencintai reptil, sayangilah reptil, dan jangan bunuh reptil ya. Karena beberapa hewan reptil itu tidak berbahaya, dan bahkan beberapa itu ada yang bisa untuk kita pelihara, dan ada juga yang membantu kehidupan kita, contohnya membantu para petani membasmi hama tikus ya. Cintailah dan sayangilah reptil. Oke, good morning everyone. Oke, saya dari Kampung Wisata Inggris Kebumen ya. Perkenalkan, nama saya Agung Septiono. Saya perwakilan dari salah satu tim Kampung Wisata Inggris Kebumen yang berlokasi di Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Nah, mungkin bagi teman-teman semua ya, khususnya anak SMK Bina Karya 1, bahwa apa sih itu Kampung Wisata Inggris Kebumen? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Kampung Wisata Inggris itu merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang mana memang kami inisiasi ya bersama teman-teman lain dari paguyuban Mas dan Mbak Duta Wisata Kebumen, yang mana itu kami rintis sejak tahun 2014, tepatnya 28 September 2014. Nah, alhamdulillah ide kami disambut oleh luar biasa oleh teman-teman semua, khususnya dari paguyuban kami Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Kebumen. Akhirnya berdirilah sampai sekarang namanya Kampung Wisata Inggris Kebumen. Nah, sebetulnya apa sih yang mendasari untuk berdirinya Kampung Wisata ini? Nah, jadi memang kami bercita-cita ataupun mempunyai harapan besar untuk pariwisata Kabupaten Kebumen sendiri, khususnya bahwasanya kami sebagai seorang Duta Wisata Kebumen ya, inginlah memberikan kontribusi nyata ataupun sumbangsih nyata terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Nah, akhirnya kami coba rangkul teman-teman yang ada di paguyuban, kami kolaborasikan dengan sistem pembelajaran yang mengacu pada learning by traveling, traveling by learning. Jadi kita belajar ya sambil wisata, wisata ya sambil belajar. Itulah tagline ataupun metode yang coba kami terapkan di Kampung Wisata Inggris Kebumen ini. Nah, selain itu siapa saja sih yang terlibat dalam Kampung Wisata Inggris Kebumen? Nah, sudah tadi saya jelaskan ya bahwa
Kampung Wisata Inggris Kebumen ini memang kita melibatkan semuanya, anak-anak muda ya, mas dan mbak, ataupun bahkan kita juga sudah mengajak juga di luar mas dan mbak Kebumen untuk bisa bergabung lah, karena ini memang terus terang program yang memang kita sosial ya, awalnya kita misi sosial, terus lama-kelamaan alhamdulillah sekarang secara ekonomi masyarakat khususnya di desa Dilur ini sudah mulai terberdayakan dengan adanya kampung wisata dan taman reptil ini. Jadi dari mana sih warga mendapatkan multiple effect ataupun manfaat positif dengan adanya kampung wisata ini? Jadi dengan kita adakan paket-paket ataupun kita tawarkan beberapa paket ya pembelajaran ya di kampung wisata ini, masyarakat nantinya akan menikmati secara ekonomi. Nah, apa saja sih paketnya? Nah, bagi teman-teman yang khususnya masih SD, SMP, SMA ataupun SMK bisa nanti bergabung dengan kami di sini. Kami buka beberapa paket. Yang pertama adalah field trip atau village trip. Apa sih field trip atau village trip? Jadi kalau field trip ataupun village trip itu merupakan program pembelajaran yang mana kami memang tetap kita padukan dengan learning by traveling, traveling by learning. Jadi konsepnya adalah kita nanti akan ajak teman-teman semua, kita pandu selama 2 jam kurang lebih. Nah, nanti setelah itu monggo teman-teman bisa menikmati fasilitas ataupun wahana belajar ataupun bermain yang ada di kampung wisata dan taman reptil. Kenapa sih kita, saya tadi selalu menyebutkan taman reptil? Nah, karena memang kampung wisata ini kita sangat erat sekali dengan taman reptil. Jadi kalau taman reptil tadi di awal 2011, kalau kami kampung wisata 2014. Itulah embrio pertama kami kampung wisata, adanya taman reptil terlebih dahulu. Dan mungkin perlu ini ya, perlu kami tekankan sekali lagi bahwa kampung wisata ini kita murni, bukan PT ataupun CV, kami bentuk menjadi yayasan. Kita legalkan dalam akta notarisnya adalah yayasan, yang mana masyarakat yang memiliki di sini. Jadi tidak hanya sini saja, tetapi masyarakat juga ikut memiliki kampung wisata ini. Karena payungnya adalah yayasan gitu ya, bukan CV ataupun PT. Kalau taman reptil tadi itu CV milik pribadi, tapi kalau yayasan kami bisa nanti. Jadi intinya semua pembiayaan dan segala macamnya nanti melibatkan masyarakat desa di luhur pada khususnya. Nah, itu paket yang kedua ya teman-teman, nanti bisa gabung mungkin ya. Yang kedua kita punya paket yang namanya adalah One Day Full Learning. Ya, apa sih One Day Full Learning? Jadi dari namanya sudah kelihatan. Jadi kita belajar nanti di area kampung wisata dan taman reptil ini selama satu hari penuh ya, dari pagi jam 8 sampai nanti kurang lebih setengah 5 jam 5. Nah, itu biayanya berapa sih? Biayanya cukup dengan Rp150.000, itu sudah include ada sertifikat, ada makan, terus ada snack coffee break 2 kali, terus kita kasih modul pembelajaran ataupun handout pembelajaran itu. Nah, paket ketiga kami punya yang namanya adalah English Camping teman-teman. Jadi paket yang mana itu mengkolaborasikan antara belajar dan berwisata, yang mana itu kami buka biasanya 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam itu bisa ya. Jadi nanti misalkan teman-teman ngambil paket 2 hari 1 malam, yang hari pertama nanti kita full di area Taman Reptil Kampung Wisata dan Adiluhur, nanti di hari kedua kita ajak teman-teman untuk mengenal potensi pariwisata yang ada di Kebumen, karena memang misi kita kan mengenalkan khususnya pariwisata Kebumen gitu ya. Jadi nanti di objek wisata pun kita akan kolaborasikan pembelajaran dengan ice breaking, dengan fun games, dengan yang lainnya. Jadi semuanya masih nyambung dengan belajar bahasa Inggris gitu kan, tapi dengan situasi ataupun dengan suasana yang relax sambil plesir. Itulah namanya learning by traveling, traveling by learning. Nah, terus paket yang keempat kita punya yang namanya adalah family gathering atau company gathering. Nah, bagi teman-teman mungkin yang punya komunitas, punya organisasi apapun itu, menghendaki pingin plesir atau camping tapi dengan suasana yang berbeda gitu ya, dengan belajar bahasa Inggris, itu kami juga melayani. Nah, terus yang terakhir yang favorit biasanya adalah Sunday Talk. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya Sunday Talk. Berarti kita ngobrol di hari Minggu. Gimana sih ngobrol kok di hari Minggu? Nah, jadi kita biasanya kalau di hari Minggu buat event yang namanya Sunday Talk. Jadi kita kumpulkan di aula ya, di sebelah sini, sebelah kanan saya ini ada aula yang cukup menampung kurang lebih 190 peserta. Jadi nanti kita ngobrolin topik-topik yang sedang hangat. Nah, kita nanti biasanya datengin nih native speaker teman-teman ya. Kita datengin langsung bule. Kita langsung datangkan si penutur aslinya supaya nanti para peserta atau teman-teman di sini bisa langsung menikmati ataupun bisa langsung belajar listeningnya supaya langsung bisa dilatih seperti itu. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang kami terapkan ya untuk Sunday Talk-nya. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin lebih lanjut lagi. Nah, terus terakhir mungkin bagaimana sih cara
gabungnya ya di sini ataupun di mana sih Kak lokasi dari Kampung Wisata Inggris Kebumen sendiri? Ya, jadi untuk lokasi Kampung Wisata kita berlokasi tepatnya di Desa Diluhur ya, di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Kalau teman-teman dari arah Karanganyar ataupun Gombong nanti bisa kalau sudah di perempatan Kecamatan Adimulyo nanti tinggal ke selatan kurang lebih hanya 1,5 kilo sampai 2 km. Seperti itu lokasinya mudah dijangkau atau zaman now ya, teman-teman bisa buka Google Maps. Kita sudah didaftarin juga di Google Maps, ada Taman Reptil Adiluhur ataupun Kampung Wisata Inggris Kebumen yang ada di Adiluhur Adimulyo. Itu teman-teman nanti bisa mencarinya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya bisa hubungin siapa sih? Boleh bisa hubungin saya atau Mas Novanda ya yang lokal sini ya, karena memang Mas Novanda yang asli sini. Nanti bisa hubungin juga di nomor saya 089-759-14998 atau bisa kunjungi Instagram kami atau akun Facebook kami di Kampung Wisata Inggris Kebumen. Itu nanti monggo teman-teman bisa kepoin, bisa tanya-tanya, insya Allah kami jawab. Demikian, barangkali nanti ada pertanyaan ataupun teman-teman masih penasaran, bisa langsung datang ke tempat kami. Mari kita belajar bareng-bareng, mari kita munculkan potensi ya kan, kita sebagai duta ya, semuanya merupakan duta, bukan kita saja mungkin yang punya selempang ya, semuanya masyarakat, entah itu dari kalangan muda, remaja, ataupun orang tua, semuanya merupakan duta Kebumen, dalam hal ini adalah duta pariwisatanya Kebumen. Tugas kita, marilah kita promosikan bareng-bareng pariwisata yang ada di Kebumen ini dengan caranya masing-masing, gitu ya. Terima kasih, good morning. Saya Sunarno dari toko Amanah RT 2 RW 1 Kemujan Adimulyo mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Ya, kami dari warga Kemujan mengucapkan kemah daripada SMK Bina Karya 1 sukses. Saya Bapak Eri Subrianto dari Kemujan, masyarakat Kemujan berharap untuk SMK Negeri Bina Karya Negeri 1 Karanganyar berkemah di Kemujan bisa bermanfaat dan sukses selalu dan aman khususnya untuk daerah Kemujan. Halo, saya Mantri Beri Meles. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMK Bina Karya 1 yang ke-50. Semoga jaya selalu.